Nasib golongan nelayan di negeri ini akan terus dibela dan diberi perhatian oleh kerajaan negeri, termasuk menangani segala permasalahan yang dihadapi sebaik mungkin. Esko Pertanian Pembangunan Usahawan Koperasi dan Asas Tani Negeri Nur Hizam Hassan Bakti berkata, kerajaan negeri memandang kesulitan yang dihadapi oleh golongan itu. Agensi-agensi yang terlibat juga katanya perlu memainkan peranan agar aktiviti nelayan dapat dipertingkatkan pada masa hadapan, terutama nelayan pantai dan laut dalam. Menurut Nur Hizam, antara permasalahan yang dihadapi oleh golongan itu adalah berlakunya kekurangan kemudahan asas untuk menghasilkan produk hiliran. Kebajikan nelayan dan bantuan nelayan. Bantuan tu sedikitlah, lebih pada kebajikan. Maksud saya, kita akan bagi mereka pendidikan tentang macam mana nak belikan dalam sangka, kupang dan seterusnya. Agar mereka dapat hasil, sekiranya penambakan laut itu berlaku, maka ekosistem kita akan rosak. Dan mereka, jika mereka diberi ilmu untuk membelikan dalam sangka, mereka ada satu lagi sumber pendapatan yang lain selain daripada pergi ke laut. Beliau bercakap demikian selepas sesi dialog bersama 200 ahli Persatuan Nelayan Melaka Barat di Kuala Sungai Baru. Sementara itu, rata-rata nelayan yang ditemui gembira atas keprihatinan kerajaan negeri dalam membantu menangani masalah golongan itu. Amat-amat berbangga lah tentang apa yang berlaku sebentar tadi. Dan saya dah bawa beberapa isu apa yang berlaku di Melaka Barat apa semua, dan diterima baik oleh peringkat wakil rakyat lah, YBSCO lah. Jadi kami di sini berharap semua lah apa yang kami ketengahkan tu dapat dia pantau dan dia tengok kalau boleh bantu kami di Melaka Barat. Memang harapan kita memang macam itulah. Kalau boleh harapan kita tu dapat disegerakan. Jangan berkata kita tertangguh-tangguh. Kadang-kadang benda-benda tertangguh ni akan menimbul lagi apa, lagi tertangguh, lagi banyak apa masalah-masalah yang akan datang, yang akan datang tu. Berapa yang ada ni tak dapat selesai, yang akan datang tu lagi akan bertambah lagi. Jadi kita harap benda-benda macam ni kalau boleh kita nak selesai dengan segera.